Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen video kali ini guys, sahabatku, rekan-rekanku kembali lagi. Nah, kita akan sedikit membahas di mana penempatan akuarium dalam ruangan atau di luar ruangan. Bisa dibilang outdoor dan indoor sahabatku. Nah, yang dimana di depan saya ini di dalam ruangan persis sahabat. Ini bisa dilihat. Nah, ini biasa buat saya rebahan, tuh. Jadi, ini di dalam ruangan, situasi dalam ruangan, jadi seperti ini. Nah, dimana biasanya si akuarium ini ada yang senang eh, sedikit berlumut, ada yang senang jernih-jernih sekali, eh, sangat kangen tidak ada lumutnya jadi seperti itu. Nah ketika kita meletakkan atau menempatkan di mana satu akuarium sahabatku di dalam ruangan, nah itu uh, untuk terjadi uh, berlumutnya ini agak sedikit lumayan lama dan pun uh, kita akan mendapatkan si air ini cepat berlumut nah alangkah baiknya menempatkan si akuarium ini di luar ruangan atau bisa dibilang uh, outdoor ya kalau indoor itu di dalam ruangan mungkin sahabat uh, tahu sahabat ya nah jadi ini sedikit prosesnya agak lama nah seperti apa prosesnya itu mungkin lebih cepat sahabat kalau langsung uh, si akuarium ini terkena langsung mataharinya ya, sahabat ya uh -uh. Oke, okay, kita lanjut ke depan ya sahabat ya. Nah, di sini saya sudah Oke, okay, sahabat. Saya akan uh, keluar, keluar ruangan. Nah, yang di mana? Nah, uh, di sini sahabat. Tuh. Kalau kita menyimpan, ini baru berapa uh, bisa dibilang ini 7 hari, sahabat. Baru 7 hari di mana uh, si air ini? Nah, kurang lebih seminggu ya. Nah, ini cepat sekali berlumut karena posisinya saya simpan di luar ruangan atau bisa dibilang outdoor. Nah, jadi disesuaikan mungkin sahabat, ada yang senang berlumut, ada yang memang eh, apa jernih atau terlihat ya. Jadi memang ini belum sempat kalau saya belum sempat di ini sahabat belum sempat dikuras. Jadi seperti ini kondisinya. Sangat sangat berlumut. Nah, jadi di segmen video kali ini perbedaan menempatkan akuarium indoor dan outdoor sahabat nah kalau di luar dia pure lebih cepat terkena pantulan sinar matahari jadi kondisinya nah ini kan di luar apa sahabat ya tuh di luar ruangan nah jadi dia lebih cepat berlumut Nah, Adapun prosesnya kalau misalkan di indoor itu karena sering menggunakan lampu, nah itu prosesnya bisa juga terjadi, cuman prosesnya agak sedikit lama. Nah, lebih cepat kalau kita menyimpan akuarium di dalam ruangan ini terkena sinar pantulan matahari, nah itu lebih cepat berlumutnya sahabat dibanding di dalam ruangan Jadi seperti itu sahabat Oke sahabat sedikit informasi dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Buat sahabat-sahabatku rekan-rekan semua Yang penting saya dan sahabat selalu diberikan kesehatan Kelancaran kemudahan amin amin ya robbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh